Halo guys, ini saya dari landscape. Saya kebetulan ada side project iseng-iseng, pengen ngecat artisan keycap. Nah, artisan keycapnya ini saya beli dari ini simulacra caps yang versi Bonerider. Kebetulan ini bisa dilihat. Saya fokusin dulu ya. Nah, yang ini kebetulan udah saya undercoat, jadi warna sebelumnya nggak warna ini. Udah saya cat undercoat biar cat yang nanti saya pakai bisa nempel. Kebetulan cat yang saya pakai adalah cat dari Citadel Games Workshop. Cat ini cat acrylic base, biasa dipakai untuk miniatur Warhammer kalau pernah dengar. Dan untuk bahan-bahan yang lain, kuas yang pasti ya. Terus ini ada palet buat biar catnya nggak terlalu ini, biar nggak cepet kering, biar ini wet palet namanya, dia ada bawahnya pakai tisu. Sama untuk materialnya, kebetulan ini bawahnya ini bikin sendiri dari switch bekas. Ini sebelumnya nih awal saya pakai power glue, cuman hasilnya kurang bagus. Dan kalau saya taruh keycap di atasnya, ini kan ada putih-putih dari efek power glue-nya. Nah, itu hasilnya kurang bagus gitu. Jadi saya ganti pakai lemnya pakai clay. Pakai tutup botol biar gampang ininya, biar gampang megangnya. Oke, langsung aja kita timelapse untuk pengecatannya ya.
Halo guys, itu tadi hasil dari timelapse-nya. Sorry kalau misalnya mungkin enggak ada beberapa part yang enggak kerekam. Itu gara-gara pas sebenarnya direkam, cuman ada masalah dengan hasil videonya. Jadi dari program yang saya pakai, end result-nya terus tiba-tiba error gitu. Nah, ini saya mau kasih lihat hasil akhirnya. Ini udah setelah dicat, udah di varnish pakai yang shine varnish sekitar 3 kali semprot, 3 lapis biar kuat, biar dia kan ini pasti kan ditekan-tekan terus. Jadi biar catnya enggak ngelupas. 3 lapis udah lebih dari cukup. Ini saya lihat dari sisi bagian atasnya, bagian batiknya, terus ini bagian sampingnya. Oops, sorry. Ini bagian bawahnya, ini bagian sampingnya lagi. Ini bagian depan. Hasilnya glossy banget. Mungkin nanti mungkin kalau ada gathering lagi di Jakarta, ntar mungkin ada yang bisa lihat langsung. Thank you guys udah nonton sampai habis. Maaf, ini video pertama saya, editing juga seadanya. Ya, cuman bisa share. Mungkin kedepannya kalau responnya pada positif, mungkin saya akan coba buat lagi yang lebih baik lagi dengan setup yang lebih bagus lagi. Soalnya ya dari buat video ini banyak pengalaman. Editingnya lah, cara ngerekamnya lah, angle-nya. Soalnya jujur buat angle videonya dengan pada saat kita cat biasa tanpa harus pentingin angle videonya itu jauh lebih gampang dibanding pada saat kita ngerekam videonya. Kita harus inget-inget lagi kameranya itu di mana, apakah tangan kita ngalangin itu kamera apa enggak gitu. Oke, thank you guys. Itu aja, terima kasih.